Seru nih, Mas. Pengen Mas. Ini Mas Fatir ini, Fatir Madura ya? Wah Mas, kamu ini aku sangat mengidolakan kamu loh. Aku pengen lawan kamu Mas, walaupun aku tahu aku kalah tapi aku pengen lawan kamu. Kang PS seragam warna apa Kang? Seragam biru, Mas Rufan seragam putih. Kang PS biru, Mas Rufan putih. Mas Rufan nyerang. Masih pagi, Mas Rufan udah membobol ya guys ya. 1-0 untuk Mas Rufan. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front. They really commit forward. Is it in? And he heaves it forward. Konami started this one. Battles to win it back. Fuma. And the counter is on. Isian paling besar yang pernah abang tahu berapa? Berapa? Aku gak mau ikut itu. Sangat riskan ya. Turan. Now it's Mbappe. Kang PS senang enggak ku. Kang PS tinggal ya sementara. Mbappe. Kang PS jersey biru. Ini yang main Kang PS ini versus Mas Rufan. Koeman going through. A sweet feet from him there. He's having a look around. Turan. Menang tak kalah Mas. And he's there to hoof it away. Regardless of the outcome, it is good to see someone running at the defense like that. Friends selalu OP. The further he went, the more attention he attracted. Yang menang siapa kan Mas? Makasih Mas Indra. Mas Rufan nyerang. Sementara skor dipimpin sama Mas Rufan Yogyakarta ya. Kang PS 3-1-0. Kang PS mencoba menyerang. Now it's Mbappe. Tries a through ball. Oh, offset guys, offset. Fatir versus Abizar waktu itu menang berapa sih? Yeah, oh, ever so slightly, but he was off. Di belakangnya Kang PS ada pertandingan yang sangat seru antara Pelopor Yogyakarta versus siapa sih nih? Piala sudah datang ya. Makasih Mas Mada. Ini Mas Sulis. Babak blur. Babak OTW 16 besar. Oh. Mas Rufan Jogja sementara menang lawan Kang PS ya. Coba. Bos. Anak ini. Orang unjuk gigi. Aku ingin dingin yang baik kepada Mas Ibra. Belalah lah kepetok. Aku sih kepetok. Aku jarak jaluk kepetok kobra. Aku ingin kobra Mas aku Mas Ibra. Ternyata ora. Urung kepetok, urung lego. Belalah kopean kepetok. Aku dulu lego hatiku. Mas maksudnya aku lo lego langsung kepetok. Iya langsung aku lego. Rasanya kepian lo. Di belakang Mas Anggoro lagi-lagi kalah dengan Mas Riki Kobra dari Jogja ya. Mas Anggoro ini kelas lo. Dia lolos paling banyak, tapi ini mulai menurun performanya. Kenapa? Mungkin kecapean Mas Anggoro. Kang PS jersi biru, sementara tertinggal sama Mas Rufan Jogja ya. 1-0. Mas Rufan ini paling berat ini juga ini masih berapa Mas Rufan? Cik Bruno, Bruno, Mas Rufan. Acek Mas. Mas aku makasih ya Mas Pus Diwangian Mas. Kobra jago. Belum tentu. Ya sih belum tentu sih belum lebar pertandingan. Mirip nih. Forward it goes. Meja ini sama sekolah. Nicely controlled. Kang PS cerang. Ini defense-nya Mas Zulfan ini dari tadi Mas susah banget dibobol. Aku gak tahu kenapa ya. Mas Zulfan ini defense-nya salah satu defense terbaik di turnamen kali ini. Kang PS cerang. Diapain? Lovely feet. Kutak-kutik seperti biasa. Seperti biasa Kang PS kutak-kutiknya. Kunte
masih dapat, masih bisa. Sementara harus timbang dulu. Bisa kok, bisa ngorono. Ya Allah, ya Allah. Gol akhirnya satu sama. Mas Zulfan versus Kang PS, akhirnya satu sama. Ada gembel Cipono Tangerang. Tadi malam Mas Gembel itu WA, bingung, oh, transportasinya bingung. Aku saranin untuk bisnya. Jadi tapi karena waktunya udah mepet, jadi gak bisa Mas Gembelnya, gak bisa di. Aku sih pengennya Mas Gembel juga ikut sih, cuma gak bisa. Kelas 2-1, lagi-lagi Mas Zulfan unggul. You've got to say the odds on him missing from there were very slim. Well, to his credit, he managed to ghost into space to finish things off, but the failure to spot him was ghastly. Francis Langan kontrolan. Benar, ini Kang PS versus Mas Zulfan. Salah satu player yang ditakutin di sini. Karena susah banget ngalahin dia. Masih banyak soalnya. Turam. Fatir juga aku dengar pernah kalah sama Mas Zulfan. Kalau nggak salah, benar Mas Mandan. Mas Fatir kalah sama Mas Zulfan kalau nggak salah ya, benar pernah kalah. Aku bukan bilang kalah terus ya, cuma pernah kalah sama Mas Zulfan ini. Kalau Mas Zulfan sudah menang lawan Mas Fatir, pasti itu berat banget. Karena Mas Fatir itu paling berat. Habis ini aku lawan Mas Ibra di TV-nya Kang PS ini. Slotku tinggal ini, masih bisa slotnya tinggal 2. Jadi aku mau main semaksimal mungkin. Aku sih jarak Mas Dibini, boleh kobra, kobra, aku pengen kebetul kobra. Wis tak tabrak no kobra ah. Mau Mas Ibra nih Mas Ibra. Ora, malah Mas Lupan. Aku kepengen lawan Mas Ibra ya nih Mas Ibra. Udah apa sih Mas Ray? Aku kan dulu videomu juara untuk 7 juta. Mas Ibra atas hidung aku kagum. Saya kok lambat ya, gak secepat dia ya, beda Mas. Orang yang sering training sama orang yang sering turnamen pasti beda. Kang PS masih tinggal ya, 2-1 dari Mas Ivan. Going through Koeman. Diapain ini? Wih, was tahu. Very necessary. Sebut berapa sampai satu? Dembele. Kang PS menyerang dua jam dulu. Mbappe. Masih belum terjadi apa-apa ya. Skor masih 2-1 guys. That's a contest to keep an eye on. Kamavinga, Coleman passes it through. It's a decent ball. He's got a what? The shot's on. Kelas 2 sama skor. Skor sementara 2 sama. Makang pes. Dibalikin keadaan. PS itu masih Zulfan Jogja ya. Zulfan lawan siapa itu Bang? Itu lawan Kang PS itu. Zulfan versus Kang PS. 2 sama ya. Keras tadi gue ngerti. Keras banget tadi tendangan pocoknya. Sama-sama mengatur strategi di babak kedua. Situasinya pedes banget. Pedes banget tadi. Soalnya kenceng banget dari posisi jauh. Habis ini berarti siapa? Udah apa-apa sekarang bang, OTW 16 besar. Udah bapak besar ini. Udah bapak besar ini. Quite a thriller this one's become. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talents on show. It could go either way. Kang PS pakai jersey biru, Mas Zulfan pakai jersey putih. Yang Francisnya putih. Bentar lagi selesai, jadi tonton terus ya. Ini piala sudah ready. Bentar lagi sudah selesai. Whistle's gone, just offside. Yeah, it looks like he did make his move just a smidgen too early.
Siapa yang menang ini? PS nyerang. He's been picked on here. Rabiot. Mas Zulfan sekarang yang menyerang ya. Menit 8. Get that clear. Siapakah yang menang, guys? Siapakah yang menang ini, Kang PES versus Mas Zulfan ini? Skor masih imbang. Akankah penalti semua? Akankah penalti? Skor masih 2-2. Akankah penalti? Sekarang Mas Zulfan menyerang. Dan penalti. Oh, rematch.